Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, masih diberikan kesempatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ini berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita, untuk senantiasa muhasabah dan muraqabah dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam pengabdian kita kepadanya. Karena tentunya kita semuanya menyadari bahwasanya kehidupan kita tiada lain adalah untuk mengabdi kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kesempatan-kesempatan dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, marilah kita benar-benar gunakan untuk meningkatkan ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada-Nya. Janganlah sampai kehidupan dunia ini melalaikan kepada kita. Janganlah sampai glamornya dunia ini menipu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita dengan hal-hal yang tentunya jangan sampai kemudian kita silau dan terlalaikan dari indahnya dunia. Sementara yang namanya maut adalah datang dalam keadaan tidak perlu minta izin, datang dengan konyong-konyong, datang dengan tiba-tiba, yang mengharuskan kepada kita setiap saat agar Allah Subhanahu wa taala mengambil kita dalam keadaan kita senantiasa berbakti kepada-Nya. Maka banyak peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersebut dalam ayat-ayat tauhid, ayat-ayat syar'iyyah, ayat-ayat samaiyah, ayat-ayat Qur'aniyah, demikian pula dalam ayat-ayat kauniyah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita untuk kita senantiasa jangan terlalaikan, dan agar senantiasa kita mengambil ibrah dan pelajaran dari terbit dan terbenamnya matahari,
dari pergantian siang dan malam, karena hal itulah merupakan umur manusia. Seperti terbit dan terbenamnya matahari, dikala terbit demikian sejuk dan indah, sampai kemudian beranjak siang sangat menyenangkan, dan sampai pada puncaknya di waktu zuhur, kemudian matahari itu tergelincir dan beranjak sore, kemudian tenggelam. Seperti itulah umur manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan contoh dan peringatan yang setiap hari kita melihatnya. Manusia dalam ketika peristiwa ini disambut dengan cita-cita, kemudian semakin beranjak, bertumbuh dan berkembang, adalah sangat menyenangkan dipandang mata. Dan sampai pada puncaknya marhalatul syabab, kemudian pun redup, tergelincir, dan kemudian menjelang sore. Dan seperti itu keadaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sampai kemudian kehidupan dunia melalaikan kepada kita dan berhubung kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, janganlah melalaikan kepada kalian harta dan harta kalian dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan seperti itu, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma rajaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. Berinfaklah, bersedekahlah dari apa yang telah kami berikan atas kalian sebelum datang kematian kepada kalian, kemudian penyesalan pun datang dengan mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun min as-salihin. Ya Allah, tunda barang sebentar saja sehingga aku bisa bersedekah, dan aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Walaa yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajalha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda, tidak akan menantikan ajal seorang manusia manakala sudah tiba masanya. Wallahu qadirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang kalian lakukan. Dan ayat-ayat yang semangat dengan ini sangatlah banyak mengingatkan kepada kita agar jangan sampai terlalukan harta dan anak-anak, sesuatu yang demikian dikasihnya kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sampai kehidupan dunia itu menipu kepada kalian. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Dan janganlah hal-hal yang melalaikan itu bisa menipu kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dunia dalam surat Al-Hadid, innamal hayatud dunya la'ib wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa tafakhurun bil amwali wal aulad.
kehidupan dunia ini, innamal hayatud dunya la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya main-main saja. Walahun, sesuatu yang melalaikan. Dan juga sombongkan diri wajinatun. Yang namanya perhiasan adalah sesuai dengan maksud. Yang namanya make up adalah sesuai dengan aslinya. Ibaratnya adalah Allah Subhanahu wa Taala menggambarkan jinah merupakan hiasan yang bisa luntur, yang bisa hilang. Zina karena ini adalah bukan asli, bukan asli dari kehidupan kita, dan bukan hakikat dari kehidupan kita yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Taala sekali lagi menyebutkan zina, dunia ini hanyalah sebagai hiasan. Maka jangan sampai kita tertipu dengan hiasan-hiasan. Jangan sampai kita tertipu dengan moleknya hiasan yang tiada lain adalah bukan aslinya. Masalah muslimin, ini yang Allah Subhanahu wa Taala sifatkan dari keadaan dunia. Wa tafakhuru bainakum, berbangga-bangga di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan di surat At-Takatsur, alhaakum at-takatsur hatta zurtum al-maqabir. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan dalam harta dan anak-anak, dan dalam dunia ini telah melalaikan kamu dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Melalaikan kita dari menghadapi dengan yang namanya kematian. Hatta zurtum al-maqabir, sampai kita mengunjungi kuburan. Karena kuburan itu juga hanya sekedar persinggahan, bukan tempat yang abadi. Alam barzah adalah merupakan persinggahan. Maka salah kalau demikian dikatakan telah kembali kepada peristirahatan yang terakhir. Belum. Seorang babi ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadzi mujaddakum hatta zurtumul maqabir." Si babi mengatakan, "Wallahi hadza'i." Tidaklah seorang penziarah itu akan tinggal di situ. Seorang yang berkunjung itu akan tinggal di situ. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu seberapa luasnya lubang kuburan, seberapa panjangnya lubang kuburan. Akankah kemudian menjadi hubratun hubarina natarullah sallamat al-afiyah, menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka, awratatun miryadil jannah, atau menjadi suatu taman dari taman-taman surga? Itu semuanya tergantung bagaimana kita menggunakan kesempatan dan umur yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita. Jangan tersia-sia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Taala bersumpah, wal'ab, demi masa, demi waktu, yang dengan waktu itu manusia celaka atau tidaknya tergantung bagaimana dia memanfaatkan. Dan Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan, inna insana lafii khusr. Sesungguhnya manusia itu, semua manusia dalam keadaan berhenti, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa Taala kecuali. Maka tentunya ini yang kita inginkan. Bagaimana mengais jalan agar termasuk dari golongan orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Taala.
agar termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yamdzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau sampai kita terlalaikan dengan dunia, termasuk golongan orang-orang, itulah orang-orang yang rugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Senantiasa ingat mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sifat kepada dunia ini. Dari lima sifat yang disebutkan, wa takatsur bainakum fil amwali wal aulad, setelah berbangga-bangga dengan dunia, berbanyak-banyakan dalam harta dan anak-anak. Ma'ajal muslimin rahimani rahimakumullah. Sesuatu yang berdunia, nas'alullah salamul adiyah, banyak melalaikan manusia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing, dan agar senantiasa ditunjukkan kepada jalan yang benar, untuk senantiasa setiap detik dan setiap saat dalam keadaan ingat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Aktsiru dzikra hadzihi al-ladah." Banyak-banyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yakni al-hubbu. Fa innahu lam yadhkuru ahadun fi dhiqin min al-'aysh illa wasa'ahu alayh. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat dengan yang namanya kematian ini dalam keadaan sempitnya hidup, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melihatkan. Dan tidaklah seseorang mengingatnya tatkala dalam keadaan luasnya hidup, dalam keadaan kecukupan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepadanya. Artinya, dengan kematian, dengan mengingat kematian ini, menjadikan kendali bagi kita. Tidak ifrat dan tidak tafrit. Tidak pula kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau kecewa dengan kenyataan, mengeluh dengan keadaan. Tidak pula kita kemudian terlalaikan dan berlebihan sampai seakan-akan tidak akan mati. Maka dengan mengingat kematian inilah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita banyak-banyak ingat dengan yang namanya kematian ini. Karena dengan inilah menjadikan kita seimbang antara khauf dan raja, antara rasa takut kita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang namanya kematian adalah merupakan hakikat yang mengerikan dan sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan, yang semua manusia itu pasti dan pasti akan mengalami. Innal maut la sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Berpisahnya roh dari jasadnya, sesuatu yang sangat berat dan sesuatu yang sangat sakit. Hal itu dialami dan dirasakan oleh khairul khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia
Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi kematiannya, putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha melihat bagaimana beratnya kematian, bagaimana beratnya kematian. Kemudian menangis. Namun kemudian disisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkaulah yang akan menyusul bersama saya menjadikan Fatimah pun tersenyum. Namun kemudian melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengatakan, "Wah, Rasulullah, betapa berat ini." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak akan ada rasa sakit sesudah ini." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita? Dan Rasulullah mengatakan, "Inna lil mauti lazakara." Sesungguhnya pada kematian ini ada kata-kata sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang mengerikan yang akan dihadapi oleh semua yang menyiap, yang tidak ada satupun yang bisa menolaknya dan tidak ada satupun yang bisa membelanya. Tidak ada satupun di sekeliling kita yang bisa menarangnya. Dan itu akan terulang setiap saat pada setiap yang namanya kehidupan ini. Laki-laki ataupun perempuan, dewasa ataupun juga anak-anak, yang kaya ataupun yang kaya, tanpa menerapkan Tuhan. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pelajaran-pelajaran banyak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wa ja'akumul dawi, dan telah datang kepada kalian peringatan. Abdullah bin Abbas, Habrullah bin Umar Al-Quran radhiyallahu ta'ala, menjelaskan bahwa makna al-dawi adalah uban yang muncul di kepala, rambut putih yang mulai tumbuh di kepala. Ini adalah peringatan bahwasanya waktu sudah menjelang sore, matahari itu sudah tergelincir, sudah saatnya berbenah diri. Mata-mata keemasan itu sudah runtuh, mata-mata kekokohan itu sudah tergulingkan. Jangan kemudian terlalaikan, sudah saatnya untuk berbenah diri. Ketika rambut di kepala sudah mulai memutih, adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Meskipun yang namanya kematian sekali lagi tidak pandang bulu, dan itu menimpa kepada siapapun, maka jangan bilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kita lihat, tetangga kita yang saleh telah meninggal dunia, tetangga kita yang saleh juga bisa meninggal. Fulan yang sedang bertanderia tiba-tiba meninggal. Fulan yang tergeletak bertahun-tahun akhirnya juga meninggal. Fulan yang sudah mengharapkan kematian ternyata tak kunjung datang.
Tapi pula ia masih mengharapkan kehidupan yang panjang dalam keadaan sehat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ayat dari Allah Subhanahu wa taala banyak kita lihat. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua jiwa itu akan merasakan dengan yang namanya kematian. Akan mencicipi dengan yang namanya kematian. Satu hal yang sangat-sangat berat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Maka kesemuanya akan ditunaikan, akan dipenuhi pahala kalian nanti di kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang berbahagia. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah nilai dari sesuatu yang akan kita tinggalkan. Nilai dari sesuatu yang akan berpisah dengan kita. Nilai dari sesuatu yang kita banggakan di dunia. Nilai dari sesuatu yang kita kumpulkan selama hidup kita. Mata'ul ghurur. Kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Nasallallahu alaihi wa sallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ma indakum yanfaj wa ma indallahi baq." Apa yang ada pada kalian ini akan hilang. Apa yang ada pada kalian ini akan sirna dan sia-sia. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan hilang. "Wa ma indallahi khairum mimma yajma'un." Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita merenung sejenak, memperhatikan tadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Khususnya dalam kita menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita tundukkan jiwa kita. Maka hari kita tundukkan hati kita dari penatnya dunia, dari sibuknya dunia, dari berbagai glamornya dunia. Kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat yang namanya kematian. Makin sesuatu yang insyaallah taala akan menenangkan kepada jiwa kita. Sesuatu yang akan menenangkan kepada jiwa kita. Sesuatu yang akan menjadikan kita lebih semangat dalam mengarungi kehidupan dunia ini, dan juga lebih siap dalam menghadapi berbagai ujian-ujian dan cobaan-cobaan kehidupan dunia ini. Manakala kita senantiasa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walaqad kuntum tamannawna al-mauta." Dan sungguh kalian telah mengharapkan kematian. "Min qabli an tarawu." Sebelum maut itu menjumpai. Dan ini berapa banyak manusia-manusia menginginkan kematian. Sudah bosan hidup. Tapi maut tidak kunjung tiba. Sudah pernah menjalani hidup, namun kematian tidak kunjung tiba. "Faqad ra'aytumuhu wa antum," dan kalian pun akan melihat ini. Semua pasti akan melihat ini.
Maka ini sesuatu yang tidak bisa kita harapkan dan juga tidak bisa kita tolak. Datangnya juga tidak pernah tidak izin. Datangnya juga dengan secara tiba-tiba yang menjadikan kita senantiasa ada di kubur mahkamah kita, bahwa kematian itu siap menjemput dimanapun dan kapanpun kita berada. Tidak bisa lari seorang dari badan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan artinya kematian yang kalian lari dari badan, maka itu sesungguhnya akan mengejar kepada kalian. Mulaqikum akan menjumpai kalian. Summa turadduna ila alimil ghaib. Summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Kemudian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kita dengan apa yang dahulu kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat seperti ini tadi lagi sangat tanda bahwa apa yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini terekam dengan jelas. In khairan fa khairun fa in syarran fala yudrikuna illa. Jika itu satu kebaikan, maka kebaikan yang akan didapatkan. Dan jika itu satu keburukan, maka janganlah mencela terjadi kepada dirinya sendiri. Maka sebelum datangnya penyesalan, marilah kita senantiasa tadabbur, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita bisa terkendali. Mengoreksi dengan apa yang kita jalani, akidah kita, keyakinan kita barangkali masih banyak terkotori dengan kesyirikan, dengan khurafat, dengan kelanik-kelanik dan yang sisanya, yang ini akan menodai dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kesaksian kita la ilaha illallah, dikotori dengan keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Ibadah kita, mari kita koreksi agar apa kita jalani sejalan dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian kita memberat-beratkan diri, kita menyibukkan diri. Wayahsabuna annahum yusinnuna sun'a, kemudian menyangka kalau kita telah berbuat baik, menyangka kalau kita telah berbuat ketaatan. Demikian pula dalam muamalah kita dan juga akhlak moralitas kita. Tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala sedemikian banyak dan sangat jelas untuk kita senantiasa mengkaji dan mempelajari. Dan ini merupakan barometer bagi kita agar dalam kehidupan kita senantiasa tawazun dan seimbang. Jangan sampai kemudian tatkala maut mendatangi kita dalam keadaan kita masih banyak kekurangan di sana sini, masih banyak noda-noda di sana sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia ini tidak ada yang kekal. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Tidaklah kami menjadikan untuk manusia dari sebelum
itu ada kekalan. Tidak ada yang dikenal. Apa ini kafah umur khalidu? Apakah jika engkau mati mereka itu akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Maka yakin jelas mengingatkan kepada kita kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, atau juga keburukan yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita, semuanya dalam merupakan cobaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kalian siapakah yang paling baik amalnya, bukan paling banyak, paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amal. Bagaimana amalan yang baik ini, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak orang beramal dengan amalan yang banyak, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala ada kecil. Rabb amalin kabirin bahwa inda Allah syafi'. Wa rabb amalin kabirin bahwa inda Allah azim. Betapa banyak amalan-amalan yang banyak besar, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala ada kecil. Dan betapa banyak amalan-amalan yang kecil, ringan dipandang oleh mata manusia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala azim. Sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Tergantung bagaimana kesesuaian kita dalam kita beramal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semacam ini sangatlah banyak. Maka marilah kita senantiasa tadabbur, introspeksi diri kita dengan apa yang kita jalani agar kita lebih siap. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak mengingatkan kepada kita. Termasuk di antaranya ziarah kubur, sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kuntu nahaitukum man ziyaratul qubur ala fazuruha. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Maka sehingga dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Dalam lafaz yang lain, fa inna tudzakkirukumul akhirah. Maka dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian dengan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah apa yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kita berziarah kubur adalah agar kita ingat dengan yang namanya kematian, agar kita ingat dengan akhirat, dan agar kita lebih zuhud dengan dunia dan tidak terlalaikan dengan dunia. Maka penting artinya untuk kita ziarah kubur agar hati kita bisa melunak dan agar hati kita bisa luluh di hadapan jiwa-jiwa yang mengajak ke pemerintahan kepada keburukan. Demikian pula hikmah dari ziarah kubur
adalah untuk kita mengingat, mendoakan kepada mereka-mereka yang telah mendahului kita. Adapun selebihnya, maka itu tidak ada tuntunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga dibawakan oleh Nasa'i dalam dalam Ujratul Nisa, dan asal hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana di antara didengar oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur di tengah malam. Ziarah kubur di tengah malam. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kepada ahli baqi'. Dan di antara doa yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ahli diyar muslimin. Selamat datang untuk kalian, wahai penghuni kubur-kubur kaum muslimin. Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Maka sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan untuk kalian agar diberikan ampunan. Maka ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita ziarah. Untuk kita mengingat mati, untuk kita mengingat akhirat, untuk kita lebih zuhud dengan dunia dan tidak terlalaikan dengannya. Demikian pula untuk mendoakan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Demikian pula untuk kita berdoa untuk kita dan umat yang telah meninggal agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dikatakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazahnya seorang sahabat dari Ansar. Kemudian sesampai kami di kubur dan tatkala sudah dimasukkan dalam lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Dikatakan ka'annama ala ru'usina thayy, seakan-akan di kepala kami itu ada burung. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berkelotek, tidak ada yang bergurau. Seperti itu hendaknya tatkala kita mengiringi jenazah. Bukan saatnya untuk kita tersenyum, bukan saatnya untuk kita bergurau, bukan saatnya untuk kita tertawa, tapi saatnya untuk kita mengambil ibrah dan pelajaran. Saatnya untuk kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an pada saat-saat yang seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang satu kayu yang kemudian sambil ditancap-tancapkan ke tanah. Kemudian beliau mendongakkan kepalanya dan mengingatkan kepada para sahabat yang hadir mengiringi jenazah seorang sahabat dari Ansar. Ta'awadhu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan. Dan beliau mengulang-ulang dua atau tiga kali, ta'awadhu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
dalam hadis yang panjang, bahwasanya seorang hamba yang beriman tatkala telah berpisah dari dunia ini dan tatkala dia telah menyambut dari akhiratnya, mau menghadapi akhiratnya menjelang kematiannya, maka turunlah para malaikat dari langit yang wajah-wajah mereka putih seakan-akan pada wajah mereka itu matahari cerah, terang benderang. Bersama mereka membawa satu kafan dari kafan dari surga dan juga membawa wangi-wangian dari surga, sampai kemudian mereka pun duduk di dekat seorang hamba yang beriman. Sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut. Datang malaikat pencabut nyawa. Alaihi salam. Sampai kemudian duduk di bagian kepalanya. Kemudian mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam lafaz lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwan, keluarlah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ridwan. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang indah. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang membahagiakan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang. Maka ruh ini pun keluar dengan lembut seperti tetesan-tetesan air yang keluar dari mulut sirba, yang keluar dari mulut tempat air. Kemudian malaikat maut mengambilnya dan tidak dibiarkan barang sedetik pun, sekejap mata pun, sampai kemudian mereka para malaikat yang ada di sekitar diri pun mengambilnya, kemudian menaruhnya dengan lembut dalam kafan yang telah disediakan, dan juga dengan wangi-wangian yang sudah mereka bawa dari sekitar. Kemudian keluar dari tempat itu dengan wangi, dengan bau wangi yang semerbak, yang lebih wangi dari minyak kasturi dan lebih wangi dari minyak wangi yang didapat di permukaan bumi. Kemudian mereka pun membawa, mengangkatnya ke langit. Maka di dalam mereka melewati sekelompok dari para malaikat, kecuali mereka bertanya, "Mada ruhu thayyib?" Siapa ruh yang baik? Kemudian dijawab bulan ibn bulan dengan namanya yang indah, dengan namanya yang baik, yang nama itu disebut ketika hidup, ketika hidup di mata itu. Kemudian sampai ke langit dunia dan minta dibukakan pintunya. Maka dibukakan pintu langit dunia ini. Dan seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit dunia pun mengiringi. Sampai kemudian mendekati langit yang kedua. Dibukakan pintu langit kedua. Terus demikian, malaikat di langit kedua pun mengiringi. Terus sampai ke langit yang ketiga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi bi ummihi wa ayduhu ila al-'ardi jaddati." Tulislah catatan hamba-Ku ini di ummihi dan kembalikanlah dia ke bumi kepada jasadnya. Maka kemudian datanglah dua malaikat penanya dalam kubur dan mendudukkan
dan bertanya man rabbuk, seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang baik, seorang hamba yang saleh akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keteguhan hati. Dan inilah saat-saat yang mengerikan. Jadi saat-saat fitnatul qabr. Maka jangan hilangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kedua yang harus senantiasa kita pikirkan, bahwa yang namanya kematian itu berat. Yang pertama, bahwa yang namanya kematian itu adalah sakaratul maut. Dan berpisahnya ruh dari jasad itu sesuatu yang sakit dan sangat sakit. Kemudian yang kedua, saat datangnya fitnatul qabr ini, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menemaninya. Seorang diri dalam kubur, datang dua malaikat yang tentunya asing baginya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mudah kalau kemudian kita jawab di dunia ini. Dari apa yang kemudian dikenal dengan al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan pokok dalam kita beragama. Maka ini tidak akan bisa menjawabnya kecuali orang-orang yang diberikan sabab, diberikan keteguhan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antaranya. Dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yutabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan hati kepada orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunianya tidak akan tergoyahkan dengan berbagai ini-ini, glamornya, kenikmatan dunia. Sabab kokoh, al-haq wa haq yutaba, yang hak itu yang diberah untuk diikuti di akhirat. Dan ini dimaksudkan adalah di alam kubur, saat-saat fitnatul qabr, ujian-ujian yang sangat berat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan hati. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita tatkala kita mengiringi jenazah. Dan ini yang sangat penting dan sangat pokok dalam kita mengiringi jenazah. Agar sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu at-tawfiq fa innahu al-an yus'al." Mintakanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaramu, dan mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, diberikan keteguhan hati. Maka sungguhnya sekarang dia akan ditanya. Ini yang sangat penting dalam kita mengiringi jenazah saudara kita adalah agar bisa menolong, mendoakan, memberi syafaat tatkala datang malaikat maut, tatkala datang malaikat penanya dalam kubur ini, menanyakan man rabbuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong pada hamba-Nya beriman. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Madinuk, apa agamanya? Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Mahadal rajulim tadi wa'idabikum, siapa orang yang hidup pada kalian ini? Huwa Rasulullah, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, dari mana kau tahu? Mayudri, kata malaikat ini, dari mana engkau tahu itu? Qara'tu kitab Allah wa amantu bih wa saddaqtu
aku membaca kitab Allah dan aku beriman dengannya dan aku membenarkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis inilah yang tentunya mengingatkan kepada kita. Jadi apa diingatkan oleh Rasulullah SAW jawaban seorang hamba yang saleh, qara'tu kitab Allah wa amantu bi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, aku beriman dengannya dan aku membenarkan. Maka ini jawaban-jawaban ini hanya akan bisa dijawab oleh orang-orang yang mau tadabbur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi bulan Ramadan tiba, yang merupakan syahrul Quran. Saatnya benar-benar kita mengarahkan jiwa kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Saatnya untuk kita menghadapkan hati kita kepada kitab Allah, membacanya, mempelajari isi kandungannya, demikian pula mengamalkannya. Pentingnya untuk kita mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya ini menjadi wasilah, menjadi sebab kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ujian-ujian yang berat ini. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang saleh ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawabnya dengan baik. Dan jawaban-jawaban itu tiada lain adalah dari apa yang dipelajari, dari apa yang diimani dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pentingnya untuk kita mengkaji kepada kitab Allah, agar kita mengenang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang menjadikan kita tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengkaji sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan kajian yang menjadikan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya tuntunan dan panutan kita, yang akan membebaskan kita dari berbagai penjajahan, yang akan membebaskan kita dari berbagai belenggu, menjadikan kita merdeka. Maka kemerdekaan yang hakiki manakala benar-benar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang hakiki manakala kita hanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya tuntunan kita dalam setiap sisi kehidupan kita. Tidak perlu lagi mengadopsi dari yang lain, apalagi dari hawa nafsu kita. Maka ini yang akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita kemudian masih mencari-cari yang lain, kehinaan yang akan kita dapatkan. Bama yuhinillahu bama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memuliakan. Tidak ada manusia pun yang bisa memuliakannya, manakala seseorang itu sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya untuk kita mengenal, mengkaji, mempelajari, mengilmui kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita menjadi manusia-manusia merdeka, yang kita beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada fulan wa lain, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada sesuatu yang menggantung di atas pintu rumah kita, atau sesuatu yang kita akan ditancapkan di pojokan rumah kita. Yang ini masih banyak, tidak sedikit dari manusia-manusia melakukannya. Kita beramal dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, bukan karena yang lain. Maka ini akan membebaskan kita, menjadikan kita merdeka,
dengan kemerdekaan yang sebenarnya. Jangan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita mengenal Islam, mengilmui akan agama Islam, agar kita benar-benar istislamu lillahi tauhid. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Wal inqiyad lahu bi tha'ah, dan menjadikan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita menjalankan ketaatan kita kepada-Nya. Dan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan tuntunan-Nya dan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam. Tiga landasan pokok ini yang menjadi dasar dalam kita hidup dan juga menjadi dasar dalam kita menghadapi kehidupan akhir. Kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan juga mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, bukan dengan apa yang berjalan di tengah-tengah masyarakat, bukan dengan apa yang berlaku pada umumnya manusia, tapi kembalinya kepada Islam yang telah sempurna, yang tidak butuh lagi kepada tambahan ataupun pengurangan, yang syariat-syariatnya adalah sesuai dengan keadaan manusia dimanapun dan kapanpun sepanjang zaman, tidak mengenal waktu dan tempat, selalu relevan, selalu sesuai dengan keadaan manusia. Karena ini adalah turun min khalqin fawqa sab'i samawati wal ardh. Syariat ini adalah turun dari atas langit sana, dari atas tujuh langit sana, bukan dari ciptaan manusia, bukan pula dari pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini adalah turun min indillahi subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kebanggaan bagi kita. Maka ini insyaAllah ta'ala, manakala kita mengkaji dan ilmu kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salam wassalam, inilah yang akan menjadi sebab untuk kita diberikan sabar, diberikan keteguhan hati dalam kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dalam kubur ini, saat-saat yang sangat sulit. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saat yang kedua. Akankah kita selamat dalam ujian ini atau sebaliknya? Nasallallahu alaihi. Kemudian yang ketiga yang harus senantiasa kita pikirkan adalah bagaimana kita menghadapi malam pertama di kuburan. Bayangkan, apakah akan menjadi malam pertama seperti malam mengantin, ataukah malah sebaliknya? Sesuatu yang tentunya adalah masih penuh dengan misteri, sesuatu yang sangat mengerikan, yang masih penuh dengan tanda tanya. Maka dijamahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tiga hal ini, manakala senantiasa ada di kelopak mata kita. Pertama, betapa dahsyatnya yang namanya sakaratul maut. Yang kedua, betapa beratnya ujian-ujian di alam kubur. Yang ketiga, malam pertama ini, akankah kita ditemani dengan seorang yang baik, seorang yang membawa berita gembira, seorang yang akan membangunkan kita seperti pengantin di malam pertama, ataukah malah sebaliknya? Nasehatullah sallallahu. Ini tentunya yang menjadi perhatian bagi kita jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menjadikan kita senantiasa terjaga dan tidak terlalaikan. Dan yang seperti ini mudah-mudahan menjadikan kita terkendali dan tidak terbawa angin yang bertiup begitu saja dengan dunia yang ada di sekitar kita,
dengan kenikmatan-kenikmatan yang melalaikan kepada kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat bagaimana para sahabat mereka merasakan yang seperti ini saat-saat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saat kami duduk bersamamu, saat kami bermajlis denganmu, begitu dekatnya kami dengan akhirat. Begitu dekatnya kami dengan kehidupan akhirat. Namun tak kalah kami kembali kepada istri-istri kami, kepada keluarga kami, seakan itu dalam jauh." Ini para sahabat, bagaimana dengan kita? Yang tentunya jelas hendakkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu dirasakan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, maka akankah kita kemudian tidak punya perasaan yang seperti ini? Mudah-mudahan ini semuanya akan mengingatkan kepada kita. Dan barangkali ini yang kita bahas pada kesempatan sesi pertama ini, insyaallah ta'ala kita lanjutkan nanti pada zuhur bismillah ta'ala, untuk kita mengingat kembali. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan peringatan-peringatan ini bermanfaat bagi kita, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.